Come fly with me, come fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, come fly, let's fly away. Terus kan deh. Come fly with me, we'll fly down to the moon. In Lama, there's one. Oh my god. Suara ledakan apa tadi itu ya? Sepertinya di belakang tempat tinggalku. Oke. Oh, ada benda besar apa itu? Wah, terbakar. Benda apa itu? Oke, mungkin aku. Kaki gua patah. Fania, lu di mana, Fan? Fan, are you okay? Tanganku jadi semu. Oke. Encok gua hilang, cuy. Kebakaran. Jatuh. Ini emang kebakaran kita tadi. Weh, tahan dulu. Ini pembuluh darahnya gimana? Kalian enggak apa-apa, Fan, lu enggak apa-apa. Hey, Fan, lu enggak apa-apa, Fan. Sabar. Eh, guys. Halo. Dia nolongin kita. Tadi kakiku patah. Aku tadi pusing terus. Sendiri sekarang. Tanganku patah tadi. Encok gua hilang. Iya, kamu siap. Oke. Gini, kalian semua. Jadi mungkin kalian masih ada beberapa kesakitan yang kalian alami. Gimana kalau kalian istirahat dulu di tempat tinggalku? Oh iya udah. Oke, sure. Jauh enggak? Enggak sih, cuman pelan-pelan aja ke tempat tinggalku. Kalian bisa istirahat di sana. Kalian bisa ini makan dulu, film dulu. Lu emang mau jalan. Aduh, jangan pukul-pukul. Oke. Tenang. Hei, udah. Apa ini? Aku ya. Ini kita lagi di apa ini? Di salju ini ya. Oke, ikuti sini. Sabar. Ini kira-kira masih jauh ya dari tujuan kita. Sabar ya, pelan-pelan, hati-hati. Licin. Di sini. Karena daerahnya bersalju. Ini gede banget, ini tempat apaan? Kayaknya semacam rumah. Oh, rumah gunung kah? Kak, aku takut. Tenang aja, kalian semua tenang aja. Santai-santai aja. Gak apa-apa, dia udah nyelamatin kita, kok tenang aja. Jadi aku jamin kalian gak kenapa-napa. Aku jamin keselamatan kalian ada di sini. Dan aku jamin kalian bisa sehat lagi, oke? Kalian ikuti aku masuk ke dalam ya. Oke. Masuk dulu. Sebelumnya kita mau ucapkan terima kasih ya sudah mau bantu kita ya. Kita ini agak sedikit tidak ingat apa-apa ya, soalnya terakhir seingat kita ini terakhir jatuh. Oke, sama-sama. Di sini nanti dulu aja kalian duduk dulu. Aku akan ambil sesuatu yang bisa kalian makan dulu ya untuk memulihkan energi kalian. Oke, boleh. Kebetulan nih kita lapar banget. Oke. Ini tempat apa? Silakan diambil. Minumannya, wow. Silakan diambil. Thank you. Silakan diambil. Seger banget airnya, seger. Ini seger banget. Di sini mungkin aku ingin memperkenalkan diriku dulu kepada kalian semua. Pasti kan kalian bertanya-tanya kan, aku tuh siapa, aku datang dari mana, dan mungkin kalian kaget juga kan. Nah, jadi. Di sini aku kenalkan dulu, namaku Malik. Nah, aku juga mau nanya sama kalian semua, nama kalian siapa? Malik. Halo orang baik, aku Fania. Halo Malik, aku Waf. Halo Waf. Ini siapa? Halo Malik. Saya Dennis dari Buah Zakar Regency.
Okay. Aku Rafael dari kerajaan Gua Zakar juga. Oke. Okay. Gak apa-apa, emang gitu anaknya. Oh gitu ya. Oke. Rada-rada mandir-mandir emang. Oke, baiklah. Jadi di sini aku ingin memberitahuan kepada kalian. Jadi aku juga terdampar di sini seperti kalian. Cuman aku sendirian sebelumnya di sini di pulau ini. Dan aku sudah mengelilingi pulau ini juga dan tidak ada siapa-siapa. Jadi aku senang banget ketika ada yang selamat di benda yang jatuh besar tadi. Aku senang banget bisa ketemu kalian semua di sini karena akhirnya ada seseorang yang ada di pulau ini kebetulan. Dan senang juga kalian selamat semuanya ya. Aduh. Much obliged, sir. Okay. Thank you banget. Yeah. Justru malah kita terima kasih banget. Mungkin tanpa bantuanmu kita mungkin sudah entah gimana nasibnya ya. Aku mau nanya beberapa pertanyaan kepada kalian juga. Kalian itu dari mana ya? Oke, mungkin di sini biar saya yang wakilkan. Jadi kami adalah pendatang dari kerajaan Buah Zakar Regency. Saya selaku mantan rajanya yang baru saja melepaskan tahtanya pergi berpetualang atas mewujudkan cita-cita saya dan adik saya ini. Dan kebetulan karena kita tidak memiliki transportasi ya, jadi kita menyewa atau kita menggunakan transportasi milik saudara Waf dan saudara Rafael. Karena mereka juga memiliki jiwa petualang seperti saya dan Vania, mereka juga ingin ikut. Jadi kita sebagai satu kesatuan berempat, kami membentuk sebuah tim di mana kami juga ada tujuan untuk berdagang juga. Jadi kita memiliki tujuan untuk berpetualang sambil mencari cuan. Betul. Begitu Pak Dan, saya mewakilkan dari empat sekawan ini. Saya terima kasih banget Pak sudah menyelamatkan kami. Terima kasih orang baik. Memberikan jamuan kita di sini. Sama-sama, saya juga senang kalian bisa selamat semuanya. Nih maaf banget repotin. Mungkin selagi kita memikirkan bagaimana caranya supaya transportasi kami pulih kembali, mungkin apabila mana ada yang bisa kita bantu atau kita lakukan untuk saudara Malik. Terima kasih banyak. Di sini mungkin kalian bisa menetap dulu aja beberapa hari karena sembari kalian pasti ingin memulihkan benda kalian tadi. Yay. Alright. Mungkin saudara Waf sama saudara Rafael mungkin untuk inspeksi sedikit ya kapal kita, kira-kira apa saja yang diperlukan untuk supaya kapalnya pulih. Tapi sih kalau saya pribadi estimasi mungkin kita akan sedikit lama ya di sini. Waf, coba dicek Waf ini untuk inspeksi kita, kira-kira kita butuh apa aja untuk memperbaiki balon udara ini. Sama nampaknya tadi aku lihat ya, rumahnya Malik itu sepertinya dia agak ini ya, kopong ya, gak ada apa-apa ya. Mungkin kita bisa sedikit bantu ya, kayak kita rapi-rapi. Nanti kita bantu bangunkan, kita bikinkan dia storage room. Kita buatkan dia nanti tempat yang lebih nyaman. Kita bikin terus yang kita lebih nyari canggih. Nyari kucing! Iya, aku juga kita ada bikinkan farm nih. Juga buat dia. Intinya kita survive bareng dulu deh di sini ya, selagi kita mencari bahan-bahan yang kita perlu. Oke, untuk diinspeksi dulu. Waf, ayo, let's go. Oke, yuk, fail. Oke, masuk ke dalam. Mana anjay? Oh, sini. Wah, ini liftnya rusak kayak ini ya. Apakah kita naiknya harus manual ya? Sampai atas juga rusak. Oke, Waf, gimana nih inspeksinya nih? Kira-kira kita perlu bahan apa aja untuk memperbaiki balon udara ini? Jadi salah satu turbin di sini terlepas. Kita harus membuat yang baru. Gimana, Waf, jadinya? Kita ini perlu bahan apa aja nih untuk memperbaiki semua ini? Jadi perkiraan kita butuh 500 iron. 500 iron dot. Banyak banget. Oke. Okay. Iron ya, parah juga ya berarti engine-nya rusak. Jadi gimana nih? Kita mulai mempersiapkan tools ya. Kita bagi-bagi tugas di sini. Mungkin Vania sama aku bakal mencari tools seperti kayak X.
sama orang baik juga, sama orang baik. Iya, sama Malik juga kita bakal mempersiapkan kayak X, terus mungkin aku sama Bang Pohon. Kalian mempersiapkan pick X. Aku sama Wolf mungkin mungkin aku sama Wolf mau keliling-keliling dulu cari apa sih potensi bahan yang bisa diambil sama bisa dikumpulin. Oh iya, sama aku sama Fanny juga mau sekalian juga kita explore dulu di pulau ini kira-kira ada potensi-potensi apa aja yang bisa di betul. Ya udah kita istirahat dulu enggak sih kita aku masih pusing-pusing sedikit. Oke. Okay. Yeah, kalau oke Fania kamu istirahat mungkin aku tanya dulu ke Mas Malik ya kira-kira kita bisa istirahat di mana sama aku juga ada obrolan mungkin obrolan pribadi sama Malik yang perlu aku tanya-tanya ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Malik. Ya. Oh, ya. Di dalam. Boleh aku masuk? Oh, ya boleh. Hey Malik, gua udah cek tadi gua udah nanya-nanya ke engineer gua, ternyata kita membutuhkan bahan lumayan untuk memperbaiki ship-nya. Sepertinya kita bakal lama di sini, apakah enggak apa-apa? Oh, ya enggak apa-apa, dengan senang hati kan boleh banget kok di sini. Kebetulan Fania juga capek kalau misalkan Fania mungkin mau ikut istirahat dulu, kira-kira di mana ya? Oh, untuk istirahat mungkin aku karena biasa tidur di lantai. Jadi mohon maaf juga. Aku di sini aja deh. Oh, enggak apa-apa. Jadi gini kebetulan. Nah, kebetulan Lik. Tadi sih kita ada obrolan sedikit ya. Kita ada obrolan bersama empat dari kami. Kita ngelihat sepertinya ini Mas Malik ini juga terlihat seperti kesulitan juga ya. Ini untuk sebuah base karena saya melihat di sini tuh perlengkapan Mas Malik ini seperti minimal. Apakah benar itu, Mas? Iya, soalnya kan seperti yang kamu ketahui tadi juga, aku kan di sini terjebak di pulau ini kan sendirian selama 1 bulan penuh. Jadi aku mengerjakan semuanya sendirian, makanya tadi kenapa belum selesai? Tadi karena insiden yang telah terjadi kepada kalian semua. Jadi aku menyelamatkan kalian terlebih dahulu dan menyelamatkan hidup kalian di sini. Okay, then well rest assured. Tenang aja, kami di sini sekarang sebagai satu kesatuan ya. Kami sekarang ingin menganggap Malik ini menjadi kesatuan dari kami. Di mana kalau misalkan Mas Malik mau survive, kita survive bersama ya. Di mana bareng-bareng? Iya, kita bareng-bareng satu. Kedua, kita sudah diskusi, kita juga ingin membantu Mas Malik membangun base ini supaya enak. Kita akan membantu Mas Malik untuk membuat sebuah farm system. Storage system, kita bikin tempat storage, tempat tidur yang memang layak, semua kita akan bantu, kita akan siapkan bahan-bahannya. Mungkin saya juga bakal minta tolong Mas Malik juga untuk mempersiapkan barang. Mari kita berjuang bersama Mas Malik di sini. Wah, wow, kalian serius, enggak apa-apa. Orang baik mau enggak? Baik mau enggak? Ya, aku sih banget tapi enggak. Yeay. Alright. Mantap. Ya udah aku istirahat ya. Oke, okay, kamu istirahat ya. Oke, Lik. Duduk sini ya. Oke. Okay. Terima kasih, Dennis.